Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat atas diselenggarakannya kembali Inacraft tahun 2022 yang menampilkan produk-produk kerajinan yang memiliki kualitas yang baik dari kreasi-kreasi para pengrajin kita. Saya mengajak masyarakat untuk mencintai produk-produk produksi dalam negeri, utamanya produk-produk kerajinan. Ini akan memajukan para pengrajin kita, memajukan UMKM kita. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini Jakarta International Handicraft Trade Fair Inacraft tahun 2022 secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.